Oke sahabat VDA Gaming, seperti biasanya kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung. Caranya itu sangat mudah, kalian cukup tembuskan video ini 1000 like dalam waktu 1 hari, komentarkan ID Free Fire kalian, jangan spam, dan jangan lupa juga kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga kalian follow sosial media saya yang lainnya yang ada di deskripsi. Oke. Hello yo, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives, when everything's lost, they pick up their hearts and abandon to fate. Before it all starts, they suffer through harms to touch your dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang trik atau cara spin inkubator 3-in-1 Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke. Nah, ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti akan memberitahukan trik atau cara spin inkubator Free Fire terbaru, yaitu ada inkubator Sekar, terus ada juga inkubator MP40, dan ada juga inkubator AK47. Nah, ini kita langsung saja ya masuk ke trik atau caranya terlebih dahulu. Kalian bisa hilangkan loadout terlebih dahulu, dan juga kalian bisa buatkan karakter kalian ya. Seperti biasa, kalian jangan bawa skin senjata di lobby. Oh iya, jangan lupa juga minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini sudah kalian hilangkan untuk skin senjata, dan juga petnya kalian tidurkan. Ini kalian bisa tidurkan juga untuk skin backpack. Terus kalian bisa ganti karakter kalian menjadi karakter Wukong. Nah, ini setelah kalian pakai karakter Wukong, kalian bisa emote 3 kali. Nah, ini sudah emote 1 kali, ini emote yang kedua kali, dan ini emote yang ketiga kali. Nah, setelah itu kalian bisa langsung masuk ke inkubatornya. Nah, ini ya, kalian bisa lihat sendiri, yaitu adalah inkubator 3-in-1 yang berhadiahkan itu di spinan inkubatornya ada blueprint inkubator Scar, terus ada juga blueprint inkubator MP40, dan ada juga blueprint inkubator AK47. Nah, itu jadi dalam dalam satu inkubator tersebut itu kalian bisa berkesempatan mendapatkan 3 inkubator ya, yaitu ada inkubator Scar, ada juga inkubator MP40, dan ada juga inkubator AK47. Nah, ini untuk inkubator Scar-nya, ini kalian bisa lihat saya sudah punya untuk inkubator Scar Titannya. Nah, untuk MP40 itu saya belum punya ya, itu tetapi sudah ada 6 blueprint itu dulu sudah saya dapatkan. Dan juga ini ada inkubator AK47 Unicorn, ini saya juga belum punya. Semoga saja nanti dapatnya adalah blueprint inkubator AK47 ya, dikarenakan untuk AK47 itu saya belum punya. Nah, ini langsung saja, ini modal 31 tiket voucher inkubator, semoga mendapatkan 6 atau 5 ya, 6 kayaknya, 6 untuk blueprint AK47 nya. Nah, ini sudah masuk exchange 3 kali, kalian bisa langsung saja spin kan 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim, dapat nggak ini ya? Dan ternyata belum dapat juga, dapat batu, dapat voucher inkubator, dan ternyata dapat ini ya, dapat 1 kali blueprint untuk inkubator AK47 Unicorn. Nah, itu jadi langsung saja ya, kalian bisa coba saja untuk trik atau cara spinnya. Nah, ini lumayan ya, dapat 1 kali blueprint AK47 Unicorn. Kurang berapa itu ya, kurang 5 atau 4 blueprint lagi untuk menukarkan AK47 Unicorn yang hadiah utamanya. Nah, ini kalian bisa masuk exchange 3 kali lagi, terus kalian bisa langsung spinkan lagi 5 kali nih ya. Semoga saja dapat blueprintnya lagi, tidak dapat juga, dan ternyata tidak dapat juga itu ya, parah sekali. Nah, ini kita keluar dulu, terus emote 3 kali untuk mereset ke Hoki
kepastiannya ya, semoga saja dapat untuk blueprint inkubator AK47-nya lagi. Nah ini langsung saja satu kali spin dulu ya. Nah ini satu kali spin lagi dan ternyata tidak dapat. Nah ini 5 kali spin, semoga saja dapat untuk blueprintnya. Dan ternyata tidak dapat juga, tidak dapat juga, tidak dapat juga, dan tidak dapat juga, dan tidak dapat juga. Itu ya, parah sekali memang ya. Ini hari lebaran kok nggak hoki nih, parah, parah, parah. Tetapi nggak apa-apa ya, nanti pasti kalian juga pada dapat THR. Jadi kalian bisa top up untuk meng-spin inkubator terbaru ya. Kalian bisa membolong voucher inkubator di dalam Mystery Shop. Nah ini sudah emot-emot 3 kali menggunakan karakter Nula. Ini kita langsung spinkan lagi nih ya. 5 kali spin, semoga saja hoki. Ternyata tidak dapat juga, tidak dapat juga, tidak dapat juga, tidak dapat juga, dan ternyata tidak dapat juga. Itu ya, parah memang ya. Nah ini masuk X-check 3 kali, masuk lagi 3 kali nih ya. Nah ini selanjutnya kalian bisa matikan jaringan data seluler kalian. Semoga saja hoki nih ya. Semoga saja hoki mendapatkan inkubator AK47 nya. Nah ini masuk X-check 3 kali. Selanjutnya kalian bisa hidupkan lagi jaringan data seluler kalian. Terus kalian bisa langsung sapinkan lagi nih ya. Dan ternyata tidak dapat itu ya. Tidak dapat juga, tidak dapat juga, tidak dapat juga, tidak dapat juga itu ya. Parah memang ya. Tidak dapat untuk blueprintnya, itu parah sekali. Nah ini spinkan lagi dan ternyata tidak dapat juga, tidak dapat juga, dapat itu ya. Dapat blueprint MP40. Tetapi untuk blueprint MP40 itu kemarin saya sudah mendapatkan 6 kali. Tetapi belum saya tukarkan itu ya. Jadi lumayan lah ya untuk menambah blueprint saya, yaitu sekarang menjadi 7 blueprint untuk MP40 Royal Flush ini ya. Nah ini jadi langsung saja ya, ini sudah habis untuk voucher inkubatornya, tetapi dapat satu kali voucher inkubator lagi. Jadi ini kita spinkan saja sampai voucher inkubatornya habis. Nah setelah itu kalian bisa langsung betulkan karakternya terlebih dahulu ini ya. Ini kalian bisa membeli voucher inkubator untuk meng-spin inkubator 3-in-1 di dalam Mystery Shop ya, agar lebih murah ini. Nah ini kita langsung ganti karakternya menjadi karakter yang sering saya pakai, yaitu karakter Jota. Ini kita tukarkan saja ya untuk blueprint inkubator MP40. Kita tukarkan ke MP40 yang biru ya, dikarenakan yang biru itu lumayan bagus untuk efeknya. Nah ini kita betul-betulkan dulu untuk skin senjata dan juga lobby. Ini lobby dalam permainannya, ini kita betulkan terlebih dahulu. Nah ini sudah ya, ini sudah betul untuk karakter saya. Ini kita langsung saja tukarkan ke dalam look royal. Ini kita tukarkan MP40 royal flush nya Nah ini untuk inkubator Scar Titan ini saya sudah punya ya, jadi nggak usah ditukarkan karena nggak ada blueprintnya juga. Itu modal 31 tiket itu belum dapat ya, parah sekali memang ya. Nah ini kita langsung tukarkan, ini sudah ada 7 blueprint inkubator MP40. Jadi kita langsung tukarkan ke inkubator MP40 Royal Flush ini ya, yang warnanya biru. Yang hadiah utama ya, bukan yang biru yang hadiah terakhir, itu jelek menurut saya. Nah jadi ini kita tukarkan saja yang ini ya, yang seperti apa itu ya, kartu poker itu ya. Nah ini jadi langsung saja kita tukarkan ke MP40 Royal Flush. Nah ini selamat ya mendapatkan MP40 Royal Flush. Nah itu jadi silahkan kalian bisa coba saja ya untuk trik atau cara spin inkubator 3-in-1 terbaru. Siapa tahu di akun kalian bisa lebih hoki nih ya. Saya modal 31 tiket voucher inkubator itu belum dapat untuk banyak blueprint ya, parah sekali. Tetapi nggak apa-apa, jadi silahkan kalian bisa coba saja. Nah ini untuk inkubator AK47 unicornnya, ini saya tidak dapat blueprintnya, cuman dapat satu kali. Nah untuk MP40 itu sudah saya dapatkan ya dulu untuk blueprintnya. Nah ini sebenarnya bagus yang mana ini ya, tetapi menurut saya bagus yang warna biru itu ya. Untuk inkubator Scar Titan ini saya sudah punya dari dulu ya. Dan juga saya sudah punya untuk Scar Megalodon itu sudah level max ya. Jadi untuk inkubator Scar Titannya itu jarang saya pakai. Nah ini kita tampilkan ke lobby untuk MP40 terbarunya, yaitu adalah MP40 Royal Flush ini ya.
yaitu apa itu ya, untuk atributnya rate of fire bertambah 2, damage bertambah 1, dan yang berkurang adalah akurasi 1. Jadi agak berantakan ya untuk tembakannya dari MP40 Royal Flush tersebut, tetapi untuk animasinya lumayan bagus itu ya, berwarna biru-biru seperti itu. Kalian bisa tukarkan juga ke MP40 yang warna kuning, itu juga lumayan bagus ini ya. Nah ini kita langsung masuk ke web event apa itu ya, event, nah ini stamp collection. Ini sudah bisa mendapatkan untuk stamp yang terakhir, yaitu adalah stamp lebaran ini ya. Nah ini kita spinkan saja untuk tokennya, itu saya masih ada 21 token. Semoga saja dapat stamp lebarannya. Nanti saya akan bagikan kepada kalian ya, siapa tahu di akun kalian belum mendapatkan untuk stamp lebarannya. Nah ini dapat langsung ini ya, mantap sekali. Nah ini saya skip saja biar nggak kelamaan. Ini saya skip sampai mendapatkan semua stampnya ini ya. Ada 4 stamp lebaran, jadi nanti saya akan bagikan kepada kalian salah satu dulu ini ya. Sambil nanti saya bagikan lagi saat ada bocoran ya, bocoran event, nanti saya akan buatkan videonya. Nah ini kita bagikan untuk satu kali stamp lebaran. Nah ini ya, silahkan kalian bisa salin bagi kalian yang belum punya, yaitu adalah GWX86THRA itu ya, THR itu ya, mantap sekali, GWX86THRA. Nah itu silahkan kalian bisa salin untuk stamp lebaran di web event stamp collection. Nah itu kalian bisa mendapatkan set bundle secara gratis itu ya, saya sudah klaim tadi. Nah itu jadi silahkan kalian bisa coba saja untuk trik atau cara spin inkubator 3-in-1 atau inkubator terbarunya. Nah berarti cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe, bye-bye.